terus gitu bahasa kumaha mak mak kolot urang nini kolot urang balas komong engke mah di akhir zaman hiji masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja teh nyahoan biasanya kolot kolot urang narobang kitu walilah kuari keur mejena Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk Banten. Kuari mah urang teh mah sakieu, tinggal kekuatan urang bayangan aya hiji asal masyarakatna teh tanda tangan, kepala desana teh tanda tangan, wajib kukumaha ge moal bisa ngabang. Sakitu kuncina. Asal kepala desana teu daek mengizinkan masyarakatna sekitar teu mengizinkan sanajan di sidang ka mamana ge tetep bae menang masyarakat. Mantap, nyisih ulah daek tanda tangan. Ini emang gimana dicokot duitnya doang? Goblok bareng gua mah. Kalau lo ya sih gara-gara dicokot duitnya doang, tak ciku pas gede naon ke gereja. Tak ciku pasnya pang bloon-bloon aja lemah. Itu bukti nyata. Bukti nyata. Asal itu tanda tangan. 50 warga ulah tanda tangan. Moa. Itu kekuatan anak itu. Senajan bupati ke tanda tangan, desa, kepala desa, dan masyarakat tanda tangan, samajan urang disidangkan tetap menang, mai lantaran can aya izin warga setempat. Tak gitu, baik. Asal urang tanda tangan. Jadi pada tanda tangan gereja, memandingan kawin, nyambung. Mesti sakitu, tak. Nenangkan pikiran. Ulah oke, tanda tangan segitu, izin kepala desa anak. Untuk milih kepala desa anak, ngeteger. Abah sedaikin tanda tangan, mengizinkan pembangunan sarana ibadah di luar Islam. كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وهو لم يكن مرادي لقد كفر الذين قالوا يا في تمن كفر سفه وكان ترى مريجة الذين قالوا إن الله إلا فإن الله إن سفه ما الله هو الله Iku al-Masih, sanggung Nabi Isa kang putra nanang, Siti Maryam hefu ja'aluhu ilahat. Sekiraan dari akun ya Allahina ta'alu, inya al-Masih ilahanin pangeran urum al-Yakub ya tulan utawi, aladina ikutung bangsa Yakub. Kirukatun minan nasara ya iku golongan dan kebesaki kapil nasakun. Kusira Muhammad bama yang niku maka itu sata uang. Bukan memiliki yang mana ya Tuhan. Bukan yang tamalak yang man min azabillah. Kata bersakin siksa Allah sani suzuzi inara dalam menarapakan ya Allah. Ya ilu kayaan tamari sati Allah al-Masih Abba Maria. Ingkang di Nabi Isa kang kutama suku Maria ma'umah uran mbaka al-Masih aman sila bujani ala nantang kebatin dalam bumi halus sata bahwa Allah adun yang diku dari kebesaran sata kong suji kuna miliki ahad dari kaum mengkona mengkona dapu walau kan al-Masih ilah anna kebawa alera namun anna utakan di Nabi Isa iku pangeran maka itu kawasa al-Masih alaihi nata kudalik
Walillah ilan ikut tutur kepada Allah ibu kerajaan sekehe langit dan dunia madalmi homalan barangkang tetap indalam antara nasama wa tiyalam. Makhlukum ayah sya'ala matamu ya Allah yang barangkang kersaya Allah Allah wa ala kuru sya'ala nata Allah yang mata saban-saban suju ibu syaitan kersaya Allah yang sya'ala ikutkan maha kawasa. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يعلم من مرادين وثلاثين يهدو لهم جلسة يهدو لما سرى النصرى وكل منهما تبث زبن زبن تنسيه سبين كرن يهدو لما سرى jadi lepaslah muabda Allah, tak insun sudah ikut kurang-kurang kaya anak Allah. Hei karena ini tegasnya kaya kurang-kurang anak yang Allah pun perbuatan manjilat dalam para kurang pangkat. Wawa kadin alam utai Allah itu kaya bapak insun sudah ya terahmat wa syukati indalam walas man terahmati indalam walas syukati tegasnya walas. Wahid bahulan pirang-pirang kagaji Allah kul mujazirah Muhammad lahum kadu Yahudi dan Nasara. Ya Muhammad, ya Muhammad, kalimah ya hidupku maka kenapa niksa ya Allah kul insyarakat berdiri nudikum kalian pirang dosa surat adu unsan dapat yang dalam benar surat anda tiyalika yang dalam mengkona-mengkona tiyalika yang dalam mengkona nahnu abna Allah. Nah, yo anggibu ulan orang niksa sedengkul dan ada orang niksa sapa anak bapa wala dawing anak ya abu Allah habib dan orang apa kata saya ingkan yang kasih dari habib sedengkul wakad azab bakun lah teman wisi saya Allah kumin serata bu antum kagibu nas antum maka apa serata buku kam goroka bal antum balik tau apa serata basarum iku manusia minan kagal saking wak in jumlah timan kolata angsat in jumlah nongkang adama ya Allah minal basar saking manusia. Kum ikut tetap pada jelas kata malahum itu barangkang tetap pada basya wa alaikum malahum dan ikut tetap ingin jelas kata itu barangkang tetap ingin jelas basya yang suri ini ya syah ngampura ya Allah kata yang kan merzatun ya Allah al-mawkura kata yang mengampura lau kata yang mengayu agibullah niksa ya Allah maya syah yang kan merzatun ya Allah kata yang niksa yang manlah antara wa ba'alik karena nakal malahun ikut nabi ingat ya Allah walillah ilan ikut tetap kata Allah utawi karagaan satu alam islam bumilan barangkan tetap in dalam antara nasata in dalam antara nasama ya Allah wa ilaihi al-masir ilan ikut tetap kata Allah balata uta al-masir utawi inggan babalik al-marji'un tegesa inggan babalik Assalamualaikum. Nyaritakan masalah ahli-ahli kitab. Ahli kitab anu diturunan Taurat Yahudi, ahli kitab anu diturunan Injil adalah Nasara, Nasrani. Awal yang diceritakan, ya ayuhal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani nyeritakan Taurat jeung Injilna nyana tea suntuk salinduk. Sipatan-sipatan kanjeng Nabi nu aslina teu daek dicaritakeun ti baheula komo datang ka kuar. Lantaran hasud ka kanjeng Nabi. Ulah aya nu iman ka kanjeng Nabi. Ulah aya nu percaya ka kanjeng Nabi. Sehingga disumputkan kebenaran-kebenaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal lamun nyana maca Taurat anu asli, maca Injil anu asli, niscaya bakal aya keterangan-keterangan tentang sifatan-sifatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tuh, makin kadir, makin disumput ke, makin kadir, makin disumput. Makin jerok kakusuranannya, makin dalam kajanggalan. Terus, datang ke kuarimu, parah buat. Parah nelain, parah letik-letik. Sehingga, Kristen-Kristen menyerang ke seluruh negeri di mana baik. Terutama kuari duker dikondisikan Indonesia. Kuari Indonesia benar-benar dikondisikan kristenisasi lantaran 25 tahun di zaman Soeharto kurang berhasil. Maka di zaman kuari lah, ji kiai ini bisa disogok kudut, dianggap gampang. Dua, pemerintahnya geus beki karena duit jasa sehingga dianggap empuk. Masyarakat tuh jang tempat berlindung, dek berlindung kemana. Sedangkan nyana mah keur neuleukeun bae terus bae memperjuangkan Injil, na Injil anu sasar. Lain Injil nu asli. Programnya na setiap satu masjid, satu gereja, satu masjid, satu gereja. Terus gitu bae sakumaha, mak-mak kolot urang, nini kolot urang bae lah geus komo engke mah di akhir zaman, hiji masjid, hiji gereja, hiji masjid, hiji gereja teh nyahoan. Kolot-kolot urang. Naromong kit. Walilah kuari keur meujeuna. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk Banten. Kuari mah urang teh geus kini, tinggal kekuatan urang bayangan aya hiji asal masyarakatna teh tanda tangan, kepala desana teh tanda tangan, wajin kukumaha ge moal bisa ngabang. Sakit tuh kuncina. Asal kepala desa na tedaik mengizinkan, masyarakat na sekitar te mengizinkan, sonajan di sidang kamamana ge tetep bae menang masyarakat. Anu mantap, nyese ulah daek tanda tangan. Cenah imah kieu mah dicokot duitna doang, goblok bareng gua mah. Parolonya sih gara-gara dicokot duitna doang teh ciku pas gede naon teh gereja. Teh ciku patea pang bloon-bloonna jelema. Eta bukti nyata. Bukti nyata. Asal itu tanda tangan, 50 warga ulah tanda tangan. Mau. Etak kekuatan anak itu. Senajan bupati ke tanda tangan, desa, kepala desa, dan masyarakat teda tanda tangan. Senajan orang disidangkan tetap menang. Mai, lantaran can ayak izin warga setempat. Tak gitu, Pak. Asal ulah tanda tangan. Jadi pada tanda tangan gereja, memandingkan kawinnya, lu. Mesti sakit tuh tak, nenangkan pikiran. Ula, oke, okay. Tangan sakit tuh, jadi kepala desa anak. Tak milih kepala desa anak, no teger. Abis sedaikan tanda tangan, mengizinkan pembangunan sarana ibadah di luar Islam. Ini segala sanggilan ambala ya sebodoh. Penting ulah ya, itu sebab ayah etama atau pemandangan mata urat. Anak insu urang kata batu perang orang memperjuang-perjuangkan itu pas gitu. Gitu banyak. Di Afghanistan mah perang, di Irak mah perang. Urang mah perang mah tidak encan ye, jangan tuh potongan perang untungin kostum aja. Nah, itu aja lah memperjuangkan itu. Nah, masya Allah. Ulah ayah jalur-jalur di urang mah. Dengan sebodoh lain ridho los asal ulah di urang sebab di urang mah mayoritasna Islam. Tak itu. Ye, Nasrani nyerang anu luar biasa. Opat di urang serangan di Indonesia teh. Hiji Nasrani, nomor kadua na Wahabi, nomor katilu na Syiah. Syiah sarua. Aya danaan. Geus puguh Nasrani mah. Wahabi, PKS aya danaan gede. Kemudian ye Syiah. Kula ngabejaan bae. Ngabejaan opat mah jelas jasa tamangis opat mah. Misalnya opat mah bakal. Lain bakal Inggris ayah dana na gede jasa. Ya tuh kiai cina lu lumayan. Goblok sih mah lu lumayanan mah lulu. Ini ulah-ulah. Ulah. Nah itu opat. Inggris turun ke Indonesia dana na. Triliunan. Lain lalagaan. Inggris turun jasa. Eta kristenisasi. Wahabitisasi.
nah, kemudian di organisasi PKS, kemudian ayeuna kitu Syiah. Kondisikeun ku hari. Insyaallah. Sekadar ngabejaan kula mah adapun kekuatan mangga nyanggakeun sadaya-daya hakikat nama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Minimal nyaho bae heula. Supaya urang hati-hati, kemudian anak urang, urang di tempat singades ya, singades. Iyalah duduk narusak. Diperkirakeun yang sukses 10 tahun. 10 tahun pendek ya sama. Gereja diperkirakeun 10 tahun teh yang sukses. Moal bisa bejakeun ka Kristen antara di urang aya Maulana Hasanuddin. Maulana naga sewa tinggal Hasanuddinnya. Tukang limbah. Udah penting mah kuat deh pokoknya mah. Ih, di Jawa sakit buku kumah gitu bisa wali sang. Ara rudang tulang. Ngibron kata bagus mah. Itu ya triliunan di urang beak nanya nandek mengkristenkan. Tapi geringanan buktinya kikik. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Gitu. Tak orang mundek milih DPR na, milih bupati na, kudu bagus. Bab atau Garut lumayan kiai. Ayah sabab baraha gereja duit dibangun teri tanda tangan. Bupati Garut bagus tetehnya. Ceng Pikri dulur kene ka pemajikan kulama. Nyanya terdaik tanda tangan. Kedua Bekasi kiai teteh. Mantap ke orang neangan kiai jangan keharap ya lah. Di Tangerang. Enggan kiai kita jadi bupati. Habak kurang. Kiai itu habak lah. Bukana. Korupsi ya kajen kiai korupsi. Ayo. Ada tangan lalu-lalu. Jol-jol-jol. Iya jatuh. Sekurang. Sekali kegiatan di agama. Nah kadengin nanti ya. Nah, iya. Neangan ya. Mas pokoknya. Kayak orang lembur. Ayat. Kiai lah. Nah itu tentunya jadi bupati. Supaya ini tantangan anak lain lalagaan di Kristen ya, Masya Allah. Lanjutek, pakai pakaian putih, kehendap hidung, nyekel, buku, rapi, ngobrol, yang masyarakat yang pemuda, ceritakan tentang agama, ceritakan tentang akhirat. Beneran nih mah, ngeskadenge kucilikula urang cilongok. Urang cilok beneran lain lalagaan yang urang dia. Nung ngomong kia takula. Ya kiai seberapa aja itu mau ngadengin pengajian Kristen. Ya bagus ya kena. Beneran kula mayu. Tapi jangan mau disebutkan ngaran-ngaran hiji-hiji. Kula ngadengin ya bagus ya kena. Ayah gitu mah agama Kristen teh saru aja urang bagus. Tengah sana jangan urang pindah ke jana. Kali itu ya bagus. Bodoh ibu dah. Iya dah. Iya dah. Zarta ketadina sekolah dengan SMA doang ibu dah. Dek kaji kos kia ya ujung-ujung. Ibu orang cilongok yang beneran ini. Orang cilongok di luar cilongok kalau bajanya. Lo bajanya ngomong gitu ya bagus ya. Nggak dengekin berenya nata. Nyarita kena herat, nyarita kena. Ya bagusnya dasar kena. Merin agama sama wikin ini. Nah, iya hampir kepincut. Kebal-kebal mawa na'udzubillah. Suma na'udzubillah minna. Kurapih na nyarita. Kubeberianana. Kemudian terus menyatu nah hiji nah ngaranna ge dakwah ieu atuh nu bagus-bagus bae nu dicaritakeun ngaji mingguan tilo geus subuh per hari mah boro-boro ngaji mingguan boro-boro ngaji harian Qur'an ge nyana geus teboga dibaca ge bulan eta bae bulan puasa sagas bulan puasa kuar Qur'an ge mana murung teu kanyawan deuna sataun sakali ge gan dibaca doang mah pan teu dihartikeun bos kitu sanajan meunang ganjaran ngan teu nyaho jero. Iya, beneran dia pengisian pembacaan ngomong ja bagus orang Kristen teh ja hebat. Ternyata ulagi ja tertarik cenah kana carita anana. Masyaallah. Masyaallah. Tur kitu nya hampir ngeureun ku Gusti Allah. Atuh taufik dan cabut hidayahna dicabut waktu bahaya. Bahaya. Iya Nasrani. Nasrani. Ayah Yahudi onam. Cara keagamaan mah Yahudi teh diurang cara anu ngembangkeun ngan sakadar perpolitikan jeung perekonomianna budaya doang. Tapi Kristen mah pan dikembangkeun langsung. Dikembangkeun langsung. Tah, tapi lamun ngaji mah urang nya
ke ieu salahna di mana sebenarnya Kristen teh salah tapi agama lu sok dibener-bener ulah sok dibener-bener salah di mana kesalahan anak ieu nu kurang kuari keur dibaca laqad kafara alladziina qalu innallahu wal masih ibnu maryam bahasa nake make lam litakid make kod litahkid eta teh maedakeun kana taukid sing hade wahai masyarakat di kabupaten Tangerang khususna umumna saprovinsi umum lapisan masanagara jeung sadunia bejakeun Muhammad lakon yakin nyata bener-bener kukur Allahu Akbar. Jelma-jelma ngomong na inna Allah wal Masih ibnu Maryam. Sanjana Allah teh Masih Al-Masih Kanjeng Nabi Isa putra ti Maryam. Goblok. Allah teh acak Kristen mah Allah teh acak Kristen teh Allah teh acaknya na Al-Masih ibnu Maryam. Tah hayangnya ka Allah Isa putra Maryam. Pantol. Salah kan lumantar kita jelaskan jadi lakon kafara alladzina qalu yakin nyata bener-bener kufurna ulah disangka teu kalalumpur tapi jelema-jelema nu ngomong-ngomong na teh innallaha wal masihu ibnu maryam sanyana Allah teh Allah al masihu ibnu maryam kanjeng Nabi Isa putra lanang siti Maryam tak kufur teh ngomong kos kitu ulah sok di bener-bener Kristen teh lantaran teh kada Allah teh al masihu ibnu maryam pangeran sanyana teh Isa. Na'udzubillah min dali. Nah, pangeran teh kanjeng Nabi Isa, cak Kristen teh kanjeng Nabi Isa teh pangeran. Salah teh. Kufur teh jelema nu ngomong kitu hayeuh. Jauh. Sakira-kiranya nanya na jadi kesuan pangeran. Saya teh al-Yakubiyah. Kufun minan Nasara. Segolongan daripada Nasara eta adalah kaum Yakubiyah nu nyaritakeun bahwa pangeran eta adalah kanjeng Nabi Isa. Mimitina kumaha emak? Mimitina kanjeng Nabi Isa teh sangat istimewa. Namun aya anu muriang kunyana teh didatangan cageur. Namun aya nu lampang diusap cageur. Aya nu buta diusap kunyana cageur. Aya darah tinggi mangan seukur hideung doang cageur. Komo kutil mah atawa kadawe cageur. Kanjeng Nabi Isa mah hebat kesel jelema berduyun-duyun ka kanjeng Nabi Isa. Berbagai penyakit dibawa ke kanjeng Nabi Isa mah diusap. Akhir. Bahkan ayah-ayah anu kapanggih jeung bapak kolot tadi bawa ke kuburan ta bapak kolot teh coba datangudangkeun. Disepak roang kuburan. Tuh, bejilah. Udah. Ndak kumaha teu mangeran geunana. Oh, iya, pangeran ye. Cak masyarakat jalain pangeran kanjeng Nabi Isa mah. Dah sama Siti Maryam putra daripada Siti Maryam. Nyana teh ya bener anak Siti Maryam. Ngan nyana kasandingan pangeran. Jadi kasandingan. Tadu batak datang kakuari Kristen maka sandingan. Ya seorang lama. Hai orang maka sandingan teh kuburan. Hai kamari makia ika sandingan takal cari ingin. Kalau kalau kasandingan emang ini di Indonesia. Ya itu kasandingan takal cari ingin. Amru pasantren. Eta gara-gara kasandingan Golkar kok sih. Sandingan dengaran nata. Nah iya Kristen mah nyeritakan bahwa kanjeng Nabi Isa bener putra daripada Siti Maryam dan pangeran nyanding kanyana. Terus kulantaran nyanding terus bayar dari kanjeng Nabi Isa. Ampe itu hanya pangeran ke. Lantaran eta sosok na doang kanjeng Nabi Isa. Dayunan nu nyanding nama eta kaya pangeran. Kaya pangeran. Goblok jat. Kokos kuari bae dikir. Yo, bae beda suaranya. Apa tentang pulau mati jerpot? Sesarik sudah ya tuh. Ayo minum kopi. Kopi pahit ini tadi. Apa ini sesarik berenangan yang agak itu dah agak jasa baru. Tadi kata aja baik di tong-tong. Iya teh kadele nama jero mana si Eta. Tapi di jero nama itu sesarik sudah tuh. Kasar dia nggak sih ada wangi ya tuh sih. Wangi ya tuh sih ada tadi ada. Bare kopi pahit. Ambo yang cari video itu gede amat betul. Besi ayah lu dikirkan sandingan gitu sih hade, tasih hade.
Biasanya lu kumat kemat kasandingan gitu lain wali sama tolol sama. Iya wali itu punggung sekaru nyandi. Nah iya iya. Iya golongan yang aku biasa ya, menyatakan bahwa kami Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam yang kulantaran Siti jasa di layar mokato di banana. Usap cager, usap cager, usap cager. Bahkan mana anda bisa ngehudakan lupa es. Kayak iya naon iya caksa golongan yang aku biasa. Iya saya katandingan pangeran. Lantaran terus saya katandingan atau mana iya kembali gitu mantap nyana nanyatakan oh innallaha huwa al-masih ibn Maryam Allah teh Isa putra Maryam kupur teteh kos gitu teh sing hade bejakeun ka anak urang bejakeun ka incu urang asupkeun ka jero sanubari urang sakitu hebat teh ngomong kupur lantaran mangerankeun ka makhluk lain mangerankeun ka khalik urang mah pan pangeran teh ruhieun langit jeung bumi aing ka jeung Nabi Isa mah jadi biasa dilahirkeun. Hanya lu biasa dilahirkan di pangeran tentang gogo kita. Sangat jangan kasandingan atau tolong atau kasandingan menyandingan buat yang jurinya mau newo. Tete-tete jana-manyana berprinsip bahwa ruh kudus. Atau Allah nyanding ke kanjeng Nabi Isa. Tidak, disini, lataran terus bayi nyandingnya. Bukti nyandingnya istimewa terus bayinya nama. Usap cadel, usap cadel, usap cadel. Jangan bisa hiberan kanjeng Nabi Isa. Tak etak berarti dianggap pangeran. Apar tuh. Masa bahasa lagi, lakar kafalallahi lakar liyala. Ya, iya, iya, jelas. Oh, jelemak, jelemak, nasrani, nasrani. Kristen, Kristen, numumumar. Bahwa pangeran teh putra daripada Siti Mar. Sasa. Kulifama iyan. Bejakeun Muhammad. Bejakeun Muhammad. Saha anu bisa nahan? Saha anu bisa nyegah tina siksa Allah? Bekim arada ayuhikal masjid. Lamun Allah ngarepkeun garusak ka kanjeng Nabi Isa, putra daripada Siti Maryam, bakal ngarusak ka indungna. Bahkan ngerusak ke jelma sekitar nanu ayah di langit berusak ke bahena. Tahan lu bisa ngehalangan. Menyaga etak kanjeng Nabi Isa pangeran atu nyana gak tudep disiksa atu ulah. Arina dicegah pan pangeran teh diserang edahannya na walahwahwalahu. Pan pangeran teh diserang belang. Atu mun pangeran gak tungerlelah atu dicintrekan lah. Dicintrekan pangeran. Ku pangeran, tapi kanjeng Nabi Isa teh disergak. Benang cipta kaol, eta disalib teh. Atau menjadi pangeran, atau make benang sadala. Ayo coba. Nah, padahal we cek nu asli namun pan lain kanjeng Nabi Isa sama. Eta mah Yohana nu benang. Kan iya mah lacak prinsipnya nak bahwa nu benang teh. Eta kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Anu di pangeran kentunya namanya iya pangeran disalib gak dong. Beda aku gak Kristen pangeran eleh. Aja dibukaan kalau nana tengah ngejendol be. Oh, pangeran juga situ. Masya Allah, masya Allah. Kalau punya pangeran, kita bisa ini di Al-Quran lah yang yakin aku. Emang salahnya mah. Kul, ejakan wa amar. Salam liku. Sahan bisa ngamili. Sahan bisa nahan. Min adabillah. Tina siksa Allah in aroda ayuh likal Masih Abna Maryam. Namun Allah mengharapkan yang rusak ke kanjeng Nabi Isa. Kok tuh ngelawan sih nyana? Bahkan wa umau jeng indungnya. Namun teama nyana pangeran indungnya selamat pun ku nyana. Waman tinggal di jami aja jelma sekitarna. Anu dah disiksa ku Gusti Allah. Ngelawan ku nyana mun bener-bener pangeran manyana. Tapi ternyata la ahadun yang dikudalik. Walau kanal masih ulahan. Ya kodar malik. Namun maik pangeran kanjeng Nabi Isa pangeran niscaya mampu nyana nolak siksa-siksa Allah subhanahu wa ta'ala walillahi tetap ke Allah mulkus samawati wal ard kerajaan langit di bumi Allah berarti kanjeng Nabi Isa teh lain pangeran makhluk Allah Siti Maryam lain pangeran makhluk Allah Malaikat Iblis lain pangeran makhluk Allah. Ya lantaran mulkus samawati wal ard raja langit jelasina bumi jelasina seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ala yakhluqu ma yasha'u
Allah ngadamal sakahayan Gusti Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah maha mampu, maha kawasa, karena nyiptakan seluruh perkara yang dikatakan Gusti Allah. Teman-teman teke, uluh pangeran orang mah iwati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala besi, ayah Yahudi datang, nyaritakan pangeran besi, ayah Nasrani datang, nyaritakan pangeran, pangeran telain Allah atawa Allah ma'ayangan nyanyi ke kangin Nabi Isa. Nah, iya sakar nukos karadip. Atawa eta-eta dulu, zakar zikir, kemudian kasandingan, wali syabdul qadir segala lunta-lunta kalembur. Salah, tapi kalau gitu, babari amat tasi Abdul Qadir, itu. Tuh, gawe, meren, gawe si Abdul Qadir. Aja nyanding ke jelaman, Masya Allah, masa barangan arwah mukodasa emang kumaan gitu. Diceritakan di nama nakibna. Lalu zikir lagi ketika orang zikir, di dalam kunyana, oh masih kena ayat duniaan di hatena. Mualnya, mual dek. Mesti kena ayat duit di jero hati nanti orang la ilah illallah la ilah duit mal beres la ilah illallah la ilah illallah cawambon mal beres oh boro-boro nyanding Masya Allah iya ketengan zikir-zikir orang bangsa itu ketengan zikir bangsa satu zikir kredit lah itu ulah sembarangan kasandingan itu si ayah di lembur kasandingan itu ulah di deket setan tete iblis tete nukut zikir ge zikir kadatanganku iblis lantaran motif daripada zikir na ente ikhlas ente lillahi taala datang setan tau orang maca Quran bae lamun orang salah ngagunakeun datang ke setan. Maca Quran teh orang lamun salah ngagunakeun am Quran tinggal Quran. Ieu tah datang ka urang. Nu urang maca Quran tapi urang niatna nu salah, setan anu datang. Maka Quran teh bisa pake sihir, dicisok mah bisa pake maleten Quran. Eta pangaranna sihir atuh kos kitu. Eta Quran. Nah, zikir kada. Ketika orang zikir teh dina kitab Qusyariyah dijelaskeun urang mantap biasa. Eta setan ngagoler. Setan teh ngagoler urang zikir teh keluar ti awak urang blek 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 enggak galoler. Enggak galoler. Nah, ditanya teteh ku setan ku iblis-iblis eh siapa galoler ku? Aing teu kuat aya jelema zikir aing ngagoler. Kunya ada di payang di bawah paditu. Ka mana ka citra di baris kuning itu. Setan da dirinya ieu korban-korban zikir ieu teh. Mudah kalau orang kasih terata dia ada teteh. Loba pasien-pasien iblis teteh di dinya. Galoler ambalaya. Tapi ketika orang zikir lah itu ikhlas. Itu mantap. Mentak sejuk setan. Zikir tapi setan sejuk lain panas. Orang nanu gak goler. Orang nanu gak goler. Setan nanti ya. Ngembang di orang teh nyanyi joget di awak orang. Orang nanu gak goler. Sanajan zikir tapi orang teh walah wah 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 eleku setan. Wadah orang nu jadi pasien setan. Nyana teh pidato. Saudara-saudara iblis ini. Ada apa? Ada ustaz nih. Kenapa? Ini pengen coba ambon aja cakin. Mana iya tadi omeh ke setan. Omeh ustaz nado. Ayo pakai udang-udang ngegede sih ya. Udang-udang kejar wali. Ayo zikir-zikir. Maka baju nao, seragam, putih kape, cerit. Cerit nao, bareng, habak. Ayo cerit bareng ke situ, heran nih mah. Asal cerit balik muda, ayo siap. Punya tuh cerit. Setan dek. Setan dek ikut sekarang itu. Masya Allah. Saya tuh yang zikir lu asli, setan zikir lu asli mah wali yun kan itu dah tuh mau jadi wali mah mari mah tuh potongan kredit jadi wali kabe. Hehe, jadi wali teh kudu pakai tata cara nanyahokeun jasad, nanyahokeun ruh, ilmu na heula, pikir na heula, tangis pikir tauhid da heula terus pikir ke karat. Istiqdad, istiqdad teh kesiapan siap henteu deuk ninggalkeun dunia. Zikir anu asli nu jang ti wali siap henteu nyana ninggalkeun kemewahan dunia. Sakitu teh ninggalkeun kemewahan dunia, lirikan matana lain ka dunia, dengean celina lain kana dunia. Itu ka Gusti Allah. Sebab maknana geus lama sudah diakeun ti wali celeng oleh Gusti Allah. Kini bae ta lamun can di sakot kitu can istidak acan can siap-siap acan engke zikir nage hambalaya lain ulah zikir mah zikir ulah menamakan torekoh
Dikir mah silakan bae ngan ulah sok-sokan wawalianan. Silakan dikir mah ngan ulah jadi pandu cecerikan segala rupa. Wah, lantaran si gade dikir mah. Aya aturan-aturan mainna kos pencak. Kepencaan-kepencaan teh sisilatan-sisilatan aya kadalekeun boga silatan. Goblok teu budak nyalah-nyalahkeun salah sama ka kuda-kudana. Kuda-kudana kos kitu teh sama epes nyer sama kos kitu mah tuh. Nah, eta teh kadeuleuan kasalahan-kasalahanna. Tah epe ge sarua. Nah, sing hade sebab zikir tiwaliyuna anti dunia. Sedengkeun urang mah neangan ilmu zikir teh supaya dunia loba pantola. Supaya naik pangkat. Sugan bae cenah zikir mah pangkat naik, pangkat bertolak belakang. Sugan bae zikir bae mah ieu toko maju. Atuh kana disandarkeun kana zikir, lain gitu. Salah. Mantak istidak bagi kesentuh itu. Oh, maka itu mantak tadi itu nanti. Eta kasandingan zikir. Bahaya terus itu. Lihatlah. Jadi jelema anu ngomong kembali al-Nasi Allah ya al-Nasihu min Maryam. Waqalatil Yahud wan Nasar. Jadi nyarita kapir Yahudi jadi kapir Nasar. Ayo kembali. Cik Nasar nahnu abna. Kami terlir sebeda jenak ala laki Allah cak Yahudi seru abenah nu abna Allah kami mah percis kos anak laki Allah dina deket najeng dina martabat aku deket deket terkandu si Allah lir sebeda jenak ay Allah kabina Allah cekos bapak kami dina nyah jeng dedek nak. Jadi nggak bangsa kenalan ya tebannya hanana tak kagus si Allah diri nate anak-anak Allah lantaran asa deket ya saja Allah jeng asa boga pangkat tibu si Allah Allah telir tu beda jeng bapak bahkan wahid ba cak Yahudi jeng cak Nasrani kami mah di samping anak-anak Allah teh orang kakasi-kakasi Allah jadi nyana boga sangka nyana teh boga prinsip nyana boga perasaan nyana ngomong lah bahwa nyana anak lalaki Allah bahwa nyana telir tu beda jeng anak dina pada dede jenya anak nyala teka kasih Allah lantaran dipakai ka dede jenya anak Allah teko sebab anak beuh eta ku ngarasa bener-bener nah sehingga ngarasa anak Allah kul becakeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi jeung Nasrani lamun bener nyala anak Allah lamun bener nyala ka kasih Allah paling aja dukung di dunia dikum kita kulaun apa Allah nisa ku dosa-dosa maraneh kabeh. Namun benar maneh teh anak Allah mah disiksa ku Allah. Tapi gini Yahudi kan disiksa. Tapi gini Nasrani kapan disiksa? Lamun nya mah kekasih Allah mah disiksa. Konsep mah ibaku lagi bapak nyiksa anak Allah di ditu mah. Caritana kakasih nyerita enon nyiksa karena kabogohna karena kakasina. Moal aya tapi gini nya anak nyaritakeun bahwa dirina teh adalah anak Allah, bahwa dirina kekasih Allah tapi tetap disiksa. Lantaran disiksa berarti lain kekasih Allah. Bahwa antun dasar balik aranjen manusia itu bejakeun dina sebagian jumlahan manusia nu di dalam kubusya Allah anu lakum malahun walaikum malahun anu tetap anjen aya manfaat jang anjen aya manarat jang anjen aya kamangpatan aya kamandaratan tergantung busi Allah. Dengan tagihan siru lima yasa, waya azidu ma yasa. Luku Allah dan diambulan, diambulan. Luku Allah dan disiksa atau disiksa baik. Yahudi, ku Allah dan diambulan. Dia asuk ke Islam kubus Allah. Diberi hidayah, diambulan. Nasrani kubus Allah dan diambulan. Dia asuk ke Islam. Percaya ke Allah, bahwa Allah pangeran. Percaya ke kanjeng Nabi Muhammad, bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Asuk Islamnya nak, diberi hidayah, diambulan ku Allah. Aku mundur dari ampunan ku Gusti Allah. Terbaik urusan nama kumaha Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alam mal aya nu bisa nentang ka Gusti Allah. Walillahi mulku samawati wal ardi. Gusti Allah alikarajaan langit jeung bumi. Wa ma bainahuma. Artinya langit serta isina bumi serta isina. Jeung seluruhna adalah nu boga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi masyir. Gusti Allah urang kabehan bakal babalik. Kuari urang biru isuk pageto maot nu nyaho buah isuk buah pageto sanggeus maot ditinggalkeun ka beunuku urang kuari keur digeluti jabatan urang ditinggalkeun perusahaan urang ditinggalkeun anak pamajikan kabeh ditinggalkeun boro-boro nu gede sapedah nu jore ditinggalkeun kacarung-jarung ditinggalkeun suuk urang ka jero kubur teu mawa naon mawa amal doang ilaihil masyir ka Gusti Allah urang bakal babalik.
mawa amal urang. Nu bakal nanggung jawab ka diri urang adalah amal urang. Eta ge tergantung Allah. Hanya janji Allah bae mun amal bagus, Allah janji bakal dikasurgakeun. Amal jelek, Allah janji bakal dikanarakakeun. Sedengkeun Allah mah la yukhliful miizan. Tiga sakitu doang mah kurang ae eta bae nuturkeun dawuhan Allah. Yu urang beramal, abe urang asup ka jero kubur, nu nuturkeun ka urang amal-amal bagus urang. Salat urang bakal minum, zakat urang bakal minum. Haji urang nu bakal milu ka jero kubur ge mun ikhlas ngabangun masjid nu bakal milu teh ngabangun pondok pesantren majelis taklim eta duit eta dihijikeun amal eta bakal milu ieu ngaji ku ari bakal milu mun tak ngajina nu bagus hatena nu bagus teh sila rapi nya sila rapi geus kana kesangan sebab kesang eta jadi tak tumutuk kesangan teh bagus. Itu kesangan teh teh saksi teh kesangan. Ulah robah-robah hayang nyaho. Eta kesangan teh jadi saksi ke akhirat. Masyaallah iwa lain mana milihan anu ngeunaheun angin ngahiliwir di mana nya? Atuh di luar sama guruna atuh tah. Jangan tentang kal Ambon. Anda kaya di loba lebaran kaya ngobrol maligo, waalaikumsalam. Coba nya ka kula teh minte. Kula padahal ngaji geus 4 tahun jeung mah. Nah, ketan ke karak lele, kula ngaji nih di Tangkal Ambon, bah. 4 tahun, dia nyangka guru, aku masih apa ini, gue kan. Tapi gue lihat jadi tukang sate, mah akrab, sabar, iya tuh. Itu gue lebih bisa ya, tukang sate, kan itu apa. 4 tahun, dia tahu ke guru-guru aja. Tapi gue gak salah, gue kan anak gimana, bah. Cicing, datang, cicing, balik. Dan di akhiratnya muncul, saya semua marah yang mencoba uga sia. Kenapa tuh ngaji, kira-kira iya. Oh, salah. Di mana baiknya itu penting mah orang niatnya lillahi. Nah, ya amal orang itu bakal milu ke jarak kuburan. Aju arwah orang tepat, iya teh, nuku hari orang wau, mungkin di akhirat wau dulu. Lalu hiji anda, ya Allah, ya Rabbi, laun orang ngahiji jeng tukang aduk kotok, aduk kotok, aduk kotok. Orang gak gerawan aja, kan itu bos, ini. Siap bos-bosan, kain ngulang bos-bosan, itu diri mah, kan? Lain gitu, ya Aing mau wawun, kasih ada, bang, itu ayam. Saya jadi sidang, enggak, ke mana? Ya sesuai aja ngaduk kotok, ngerasa. Hei, gak seru, asak dia ngetengi. Atuh, di dunia ada orang buka ngaduk kotok, itu di daraka orang ngaduk kotok, ya. Saya tak sekarang itu baik. Si tukang ngadu gaple, yang tukang ngadu gaple di main gaple. Atau sekarang itu baik. Rokten mentek di dunia wawukin urang jeung sahayu. Nu bakal kira-kira di akhirat bakal mantep. Atau kadang itu jeung Oma Irawa. Apa kan itu tuh? Apa yang kenyana itu nyanyi orang joget tuh. Al-arwah mujinudun mujandada. Masya Allah. Almarhum ma'aman apa? Cakal benar. Iji jelunga bakal dibarengkan. Jeung nu dipake karsep nah. Eta bae geus sakitu tambah hadisna sahih jasa. Masya Allah. Aya hiji sahabat datang ning Nabi tua. Kula mah ibadah mah kurang, ngan kula mah cinta ada saka tua. Tapi di akhirat kumaha ibadah kurang mah kula teu bisa khusyuk sakana. Dina muslim nasara muslim dicaritakeun ngan kula mah cinta jasa ka tua. Geus sakitu eueuh di jero hate dipake ka cinta ka cak anjeun Nabi geus bae bakal bareng jeung kula surga mah teh. Sakitu teu kajana. Entak tekan menali almaru ma'aman ahabba. Hiji jelema bakal dibarengkeun jeung nu dipake karsep pisan. Masyaallah. Tek sing hade bagi kolot, ka cinta urang, ka dedeh urang, ka nya urang, sing hade nu aya di jero hate ieu adalah ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kitulah. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ilaihi masyiir. Wallahu a'lam.